Tuve que usar nombres. Nombres. Kunci pengerukan pasar ni menggunakan teori 3-5, iaitu 5 apa? 5 tanda isim, 5 isim popular dan 5 haraf popular. Baik, cuma di dalam buku tu ada sedikit ralat ya. Cuba kita jumpa tak muka surat 16. Jumpa ya. Yang atas tu sebelah yang warna merah ni. Yang warna merah tu ditulis dalam di bawah 5 tu ditulis isim. Isim popular kan? Sebenarnya bukan isim popular tapi haraf popular. Ya, betul. Bawah sekali ada tapi sebelah dia tu, yang merah ni, sebelahnya tu semua haraf. Cuba tak? Sebelah dia tu semua haraf apa? Haraf jar, haraf taukid. Jadi sebenarnya 5 haraf popular. Yang bawah sekali tu baru tukar kepada isim popular. Terbalik eh. Ya? Ya, tukar kepada daripada isim tu tukar kepada haraf, dekat tempat haraf tu tukar kepada isim. Lepas tu yang di tengah-tengah itu 5 tanda isim. Jadi ini adalah kunci pertama untuk mengenal bahasa Arab. Kalau kita tahu teori ini, kita tahu 5 tanda isim, kita dah mahir nanti. Sekarang ni kita baru belajar satu eh. Kalau kita dah habis belajar 5 isim popular, kalau kita dah belajar 5 haraf popular, maka mudahlah untuk tuan-tuan dan puan-puan meneroka bahasa Arab. Dah ada kunci. Kuncinya dah ada, baru ada kunci ya. Belum masuk lagi. Maksudnya dah ada kunci untuk masuk pintu, pintu di depan tu terpulanglah tuan-tuan dan puan-puan nak masuk atau kunci. Baik, jadi untuk mengenal bahasa Arab kalau ada 5 ni, 5 tanda isim, 5 isim popular dan 5 haraf popular, mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan eh. Baik. Okey, buka balik muka surat 20 tadi eh. Kita dah belajar yang ni, 5 tanda isim. Kemudian 5 isim popular, kita baru berkenalan dengan isim popular yang pertama, yang saya akan ulang kaji sekejap lagi. Baik, okey. Kemudian bahagian yang kedua iaitu fi'il. Fi'il terbahagi pada berapa? Buka balik muka surat 20. Empat. Yang pertama fi'il apa? Yang pertama fi'il madhi eh. Apa makna fi'il madhi? Telah berlaku. Yang kedua? Apa makna fi'il mudhari? Yang ketiga? Apa makna fi'il amal? Baik, yang keempat? Maksudnya larangan ni. Okey. Baik. Kemudian bahagian yang ketiga iaitu haraf. Haraf ada banyak, cuma yang paling popular ialah haraf haraf jar. Baik, kita ulang kaji haraf jar, ada 9. Kenapa dinamakan haraf jar? Dia membaris bawah, membaris bawah isim selepasnya. Baik, kita ulang kaji haraf jar, ada 9. Yang pertama apa? Min. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Semula? Rubba eh, bukan Robba. Kalau Rob jadi makna Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Semula, yang ke 8 tadi apa? Rubba. Yang ke 9? La atau li. Okey, sekali lagi. Yang pertama? Min. Maknanya? Daripada. Yang kedua? Ala. Maknanya? Atas atau ke atas. Baik, yang ketiga? Li. Maknanya? Dengan. Yang keempat? Ya. Maknanya kepada. Yang kelima fi. Maknanya dalam, dalam. Yang keenam kera. Maknanya seperti. Yang ketujuh aman. Daripada tentang memenangi. Lapan rupa. Kerap sekali, kerap sekali, kerap. Baik, yang kesembilan kepada bagi untuk milik. Baik. Okey, jadi haraf jar itu merupakan salah satu daripada 5 haraf popular. Kemudian kita ada belajar haraf yang lain tak? Ada belajar haraf ataf?
Belum ya? Belum ya. Cuba tengok diagram warna pink B. Tengok diagram warna pink B, pernah bincangkan tak pink B? Bawah haraf ataf, tengah-tengah, jumpa tak? Ada? Ada eh? Dah belajar ke belum? Belum eh? Oh, kalau kosong lagi belum belajar. Tak apa, nanti saya akan ajar sekejap lagi, insyaAllah. Baik. Okey. Selesai eh? Okey, sekarang ni kita nak mengulang kaji pula diagram warna hijau B. Pecahan, jantina dan bilangan untuk isim. Bila kita dah kenal isim melalui 5 tanda isim tadi eh, ada alif lam, tanwin, baris bawah dan sebagainya. Bila kita dah kenal isim, isim ni ialah kata nama ataupun nouns. Kalau kita nak mudah faham, isim ni ialah benda yang ada di sekeliling kita lah. Benda, orang dan sebagainya lah. Kalau fi'il ni perbuatan, berjalan, berlari, mendengar, melihat. Kemudian kata sendi ni dia macam penyambung ataupun melengkapkan sesuatu makna ayat. Kalau saya buat ayat begini, mereka belajar kelas. Apa yang tertinggal di dalam? Ha, itu adalah haraf, eh, kata sendi. Baik. Okey. Setelah kita kenal isim melalui 5 tanda tadi, kita perlu melihat 2 perkara lagi, iaitu apa? Jantina dan bilangan. Baik. Jantina ada 2. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Nak membezakan antara lelaki perempuan senang saja. Kalau lelaki tak ada ta marbutah, perempuan ada ta marbutah. Baik, kita ulang kaji sama-sama. Sebelum tu, ini untuk dari segi jantina, nak beza lelaki dengan perempuan, ada ta marbutah dengan tak ada ta marbutah dengan ada ta marbutah. Tapi ada tak sebahagian orang yang tadi saya beritahu lelaki tak ada ta marbutah, kalau perempuan ada ta marbutah, nak kenal eh. Baik, ada tak nama perempuan yang tak ada ta marbutah? Ramai yang kata. Baik, contoh dia macam Zainab. Siti. Siti Haya, Nur eh. Itu semua tak ada ta marbutah. Adakah mereka tu lelaki? Kalau nama orang ni kita tidak akan terkeliru eh, sebab kita ini tanda yang asal. Kalau untuk orang, tanda asal kalau tidak ada ta marbutah lelaki, kalau ada ta marbutah perempuan. Tapi kalau nama, kalau nama walaupun nama dia ada ta marbutah contoh dia, tetapi orangnya lelaki, maka dia tetap lelaki. Ada orang lelaki nama dia ada ta marbutah. Selamat. Fadilah ya. Ya, kalau ikut kaedah asal, Jamil lelaki, perempuan Jamilah, Habib, Habibah, Zaki, Zakiyah. Kalau Fadil? Fadilah. Tapi ada ke lelaki nama Fadilah? Ada juga. Ha. Jadi dia tetap lelaki, bukan perempuan eh. Macam Hamzah. Lagi Huzaifah. Hamzah, Huzaifah, Hanifah, Hanzalah. Itu semua ada ta marbutah tetapi dia tetap lelaki. Begitu juga dengan perempuan. Siapa-siapa yang nama dia tidak ada ta marbutah, dia tetap perempuan eh. Baik. Okey, kemudian dari segi ini dari segi jantina, kemudian dari segi bilangan ada 1, 2 dan ramai yang dipanggil jamak. Ada 2, 1 jamak salim, 1 lagi jamak taksir. Kita akan ulang kaji sama-sama eh. Apa itu jamak salim, apa itu jamak taksir. Baik. Kalau bilangan 2 kita tambah a ni di hujung. Muslimah ni jadi muslim, muslim jadi muslimah ni, ataupun tambah a ini. Muslimah ini. Kalau perempuan tambah ta ni di hujung. Muslimatani ataupun muslimataini. Kalau ramai lelaki tambah una mus limuna ataupun tambah ina mus muslimina. Kalau perempuan tambah alif
ta panjang. Muslimatun ataupun muslimatin. Okey, ikut saya. Seorang lelaki Islam Muslim. Semula Muslim. Dua orang Muslimah ni. Muslimah ini. Ramai Muslimuna. Muslimina. Seorang perempuan Islam Muslimah. Dua orang Muslimata ni. Muslimata ini. Ramai Muslimatun. Muslimatin. Okey, sekali lagi. Seorang lelaki Islam. Dua orang. Semula daripada awal. Seorang lelaki Islam. Muslim. Dua orang. Muslim. Ataupun. Muslim. Ramai. Muslim. Ataupun. Muslim. Ya, seorang perempuan Islam. Muslim. Muslimah. Muslimah. Dua orang. Muslimah. Ataupun. Muslimah. Perempuan-perempuan Islam. Muslimah. Ataupun. Muslimah. Okey, kita kiaskan dengan perkataan mukmin . Ikut saya dulu. Seorang lelaki beriman. Mukmin ni seorang lelaki yang beriman . Kalau seorang kita sebut mukmin. Mukmin. Dua orang mukminani. Mukminaini. Mukminuna. Mukminina. Mukminah. Mukminatani. Mukminataini. Mukminatun. Mukminatin. Okey, sekali lagi. Seorang lelaki beriman. Mukmin. Sekali lagi, mukmin. Mukmin. Dua orang. Mukminan. Ataupun. Mukminan. Ramai. Mukminan. Atau. Mukminan. Mukminan. Ya, okey. Seorang perempuan beriman, mukminah. Mukminan. Dua orang. Mukminan. Ataupun. Mukminan. Perempuan-perempuan beriman. Mukminan. Ataupun. Mukminan. Okey. Yang ni, yang guna waw nun dengan ya nun ataupun tambah alif ta dengan alif tambah alif ta di belakang ini dipanggil jamak apa? Jamak salim. Dalam diagram dia tulis sebelah kanan sekali jamak salim. Dan kalau dalam buku muka surat 25 . Dalam buku muka surat 25. Tajuk atasnya ditulis apa? Jamak salim. Jamak salim ni maksudnya apa? Jamak yang mengikut kaedah. Tu bahasa mudah faham. Jamak salim ialah jamak yang mengikut kaedah. Kaedah dia macam mana? Tambah waw nun, una ataupun ina, tambah ya nun. Mesti jadi. Muslim. Muslimuna, muslimina. Kalau mukmin, mukminuna, mukminina. Kalau kafir, kafiruna, kafirina. Kalau munafik, munafiquna, munafiqina. Kan ada dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun kan? Baik. Maknanya orang-orang munafik. Okey. Baik, yang ini ini yang tambah waw nun ataupun tambah ya nun ini dipanggil jamak salim. Jamak yang mengikut kaedah. Kaedahnya macam mana? Tambah waw nun, tambah ya nun. Tetapi ada satu lagi jamak yang dipanggil jamak taksir. Kalau dalam diagram ini kotak ataupun ruangan untuk jamak taksir ini dikosongkan. Kalau dalam buku di belah bawah jamak taksir ini yang bahagian bawah. Kotak yang bawah . Muka surat 25. Baik. Jamak taksir maksudnya ialah jamak yang tidak mengikut kaedah. Jamak taksir, jamak yang tidak mengikut kaedah. Kalau dalam bahasa Inggeris, perbezaan kata tunggal dengan kata jamak ni ada beza ke? Bahasa Inggeris selalu tambah S . Ada yang tak tambah S? Ada . Okey. Baik. Tapi dalam bahasa Arab, dia dua jenis bentuk lah. Sama ada dia punya jamak, kata jamak mengikut kaedah, tambah waw nun, tambah ya nun.
ataupun satu lagi gunakan jamak tasir tidak mengikut kaedah. Tengok contoh di bawah ikut saya. Bila sebut kitab, kitab ni dari segi jantinanya lelaki ke perempuan kitab? Lelaki. Maskulin ke? Tak sesuai lah terjemah lelaki. Maskulin ke feminin? Maskulin. Kenapa? Sebab tak ada ta marbutah. Baik, maka kalau kita nak pecahkan, maka dia kena ikut line yang sebelah lelaki ni lah. Okey, baik, ikut saya . Kalau sebuah buku, kitabun. Kitabun. Dua buah buku, jumpa ya, muka surat 25. 25 yang bahagian bawah. Semula, muka surat 25 bahagian bawah . Ikut saya. Sebuah buku, kitabun. Kitabun. Dua buah buku, kitabani. Kitabaini. Buku-buku kutubun. Kutubun. Jamak apa tu nama dia? Ha, sebab dia tak ikut kaedah tambah. Bukan jamak dia kitabuna, kitabina, tapi jamak dia ialah kutubun. Jamak taksi. Tak ikut kaedah . Dari segi sebutan dia, dia punya huruf dia, baris dia pun dah berubah dan ada pertambahan huruf ataupun ada kekurangan huruf. Kalau kalau kitab tadi, kalau sebuah buku bunyinya macam mana? Okey. Kalau yang ni, kalau jamak yang biasa ni muslim, bila ramai jadi macam mana sebutannya? Muslimuna. Muslimina. Huruf pertama, kedua dengan ketiga ni tetap sama. Mim pun sama. Cuma kita tambah apa je di belakang? Waw nun. Ataupun tambah ya nun. Itu dipanggil jamak salim. Adapun jamak taksir ni, cuba bandingkan perkataan kitab dengan kutubun. Yang pertama tengok, baris dia sama tak? Baris telah berubah dan bilangan hurufnya sini ada berapa huruf? 4 telah jadi 3. Ha, sebab itulah nama dia jamak taksir. Tak ikut kaedah. Baik. Asal taksir ni maknanya pecah. Asal makna taksir pecah. Salim ni maksudnya selamat. Selamat maknanya tidak ada perubahan berlaku kepada baris bilangan kata tunggalnya dengan kata jamak dia, tidak ada perubahan yang berlaku di segi baris, cuma kita tambah sahaja. Adapun jamak taksir pecah, taksir asal makna dia pecah. Kenapa? Sebab dia punya baris dia telah berubah. Tak jadi macam yang asal, kita telah berlaku perubahan daripada baris bawah kepada baris depan dan sebagainya. Baik, maka sebab itulah dipanggil jamak taksir. Okey. Sekali lagi ikut saya. Sebuah buku, kitabun. Kitabun. Dua buah buku, kitabani. Kitabani. Kitabaini. Kitabaini. Buku-buku, kutubun. Kutubun. Baik. Sekolah pula. Sebuah sekolah, madrasah. Madrasah. Dua buah sekolah? Madrasah. Ataupun? Madrasah. Sekolah-sekolah? Madaris. Madaris. Pun sama, dia bukan jamak salim tapi jamak taksi. Okey. Ada soalan sekat ni? Tak ada. Okey. Ya. Yeah. Aha. Ah, ya. Yeah. Kalau jamak taksir ni, tengok . Perkataan kitab ni, asal ada alif, dibuang alif. Madrasah, ada alif tak? Tapi jamak dia, ada alif. Ha, itu sebab itulah kita kata jamak taksir ni, jamak tak ikut kaedah. Jadi macam mana nak tahu? Tak ada kaedah lah. Nak tambah alif ke, nak buang alif ke. Hurufnya makin bertambah. Kalau ikut logik . Kalau ikut logik, bila perkara itu menunjukkan banyak, banyak maknanya sepatutnya bilangan huruf dia kena bertambah lah kan? Kan? Ini seorang, ini ramai, bilangan huruf ni bertambah. Sepatutnya macam tu kalau ikut logik.
Tapi yang ni berkurangan hurufnya. Yang ni bertambah. Sebab nama dia jamak taksir. Jadi nak buat macam mana? Kena dengarlah orang Arab sebut. Cara kita nak tahu jamak taksir ni macam mana? Kena buka kamus atau kena buka kamus atau dengarlah ayat, dengarlah orang Arab sebut macam mana. Tidak ada kaedah eh. Macam mana? Contoh lain. Masjid. Satu masjid. Okey, sebuah masjid. Kalau satu masjid. Kalau banyak masjid. Dia masjid, masjid. Dia tidak ada pattern yang khas. Jamak taksir ni sebab itulah dikosongkan eh dalam diagram warna kuning warna hijau B tu. Untuk ruangan jamak taksir kosong. Kenapa? Sebab memang tak ada kaedah. Ya, di lain-lain. Kadang-kadang tambah alif, kadang-kadang buang alif. Ya. Bagus soalan tu. Yang banyak yang mana? Jamak salim ke jamak taksir? Saya tak dapat. Saya tak pasti ada kajian yang telah dibuat ataupun tidak. Tapi secara ringkasnya, kegunaan jamak salim ni untuk manusia. Muslim, seorang lelaki Islam, Muslimah, seorang perempuan Islam. Maka menggunakan jamak salim. Adapun jamak taksir ni biasanya digunakan untuk benda. Orang dengan benda yang mana banyak? Benda. Ha, kemungkinan jamak taksir lebih banyak. Kalau binatang? Binatang. Binatang biasanya guna jamak taksir. Taksir juga. Walaupun dia ada jantan dan betina. Ya. Yelah, ni saya cerita secara general atau secara umumnya, kalau manusia biasanya gunakan jamak salim. Kalau benda dan binatang biasanya guna jamak taksir. Tapi ada juga manusia yang tidak menggunakan jamak salim eh, untuk manusia. Saya bagi satu contoh, ustaz. Okey, saya nak pandang yang mana yang boleh pandang? Yang ni boleh pandang kot. Ni dah ada dalam buku kan? Ada nak tangkap gambar? Ini dah dibincangkan beberapa minggu eh. Okey. Ustaz, kalau haiwan pun ada yang haiwan betina, jantan, lain-lain tersebut. Dalam bahasa Arab dia tak, kalau haiwan ni dia jarang guna kaedah yang ni. Kalau haiwan contohnya apa? Gajah. Unta lah, unta. Kalau unta jantan, orang Arab sebut jamal. Jamal. Baik, kalau unta betina, namanya sebutan dia naqah. Dia ada sebutan yang khas untuk jantan dan betina. Kita tak ada kena sebut jantan dan betina. Orang lelaki nama Jamal. Ai bukan. Baik. Okey, tangkap gambar dulu. Saya nak pandang. Dah. Okey. Nama lelaki nama Jamal. Dah. Okey, dah eh. Kelemahan bahasa Melayu, kita tidak ada harakat. Kita tidak ada panjang pendek. Dalam bahasa Arab dia ada panjang dan pendek eh. Baik. Kalau nama Melayu, kalau yang saya kata unta tadi ni, tulisan dia macam ni, Jamalun. Kalau satu lagi nama orang Jamalun. Yang ini maksudnya unta, yang ini maksudnya kecantikan. Cantik. Jadi kalau lepas ni nak panggil orang nama Jamal, kena panggil panjang sikit lah. Jamal. Tapi nak buat macam mana? Tak ada. Dalam bahasa Melayu tidak ada harakat. Kita tulis Rumi dia. Kalau kita tulis Rumi, yang ni macam mana? Yang ni? Macam ni? Jamal. Ya. Nanti ada yang tak pandai baca dia. Apa ni nama siapa? Jamal.
Jadi susah tuan-tuan dan puan, sebab dalam bahasa Melayu tidak ada panjang pendek. Cuma di dalam bahasa penulisan akademik, saya sambung master di UKM. UKM dia ada gaya tulisan gaya UKM, dan kalau nak menulis tesis bahasa Arab pun kena, tak boleh tulis bahasa Arab, kena ditulis dalam bahasa Melayu. Kecuali dalam kes-kes yang tertentu, kena adalah sebab-sebab yang membolehkan seorang tu menulis dalam bahasa Arab. Walaupun kajian yang ditulis di dalam bidang bahasa Arab, tapi kena ditulis dalam tulisan rumi. Dan bila sampai kepada term-term ataupun istilah bahasa Arab, istilah bahasa Arab itu perlu dirumikan. Okey. Transliterasi nama dia. Baik, jadi di dalam penulisan akademik, kalaulah yang ni ditulis macam ni. Ada A tu atas tu, dia ada macam tu. Jadi maknanya bacaannya dua harakat. Baik. Kalau huruf T, dalam bahasa Arab ada ta dengan ta. Ta dengan ta. Tapi kalau dalam bahasa Melayu tulis macam mana? Kalau nama orang Fatimah tulis macam mana? T kan, bunyi Fatimah kan? F-A-T-I-A-S-A-F-A-T-I-M-A-H, Fatimah. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab bukan Fatimah, Fatimah. Jadi kalau dalam tulisan penulisan akademik, dia tulis macam ni. T tu kat bawah ada titik. Maka bila ada titik, itu adalah ta. Kemudian fa panjang sebenarnya. Fa macam tu. Tapi kalau tulisan ni diguna pakai di dalam penulisan biasa, habis pening orang, masyarakat tak boleh nak baca. Sebab dia ada digunakan dalam penulisan akademik saja. Kalau ain, contohnya apa? Ain eh? Ain. Ain tu mata. Nama orang nama ain eh. Jadi kalau dalam penulisan akademik dia ada si yang kecil kat atas tu. Si itu menggantikan huruf ain dalam bahasa. Jangan baca chain pula. Ain lah. Baik, tapi memang sebab itulah, sebab ini penulisan akademik, jadi yang dibaca, yang fahamnya ialah ahli akademik, dan dalam bidang itulah, dalam bidang bahasa Arab jelah, ataupun dalam bidang pengajian Islam. Kalau bagi kepada graduan dalam dalam fakulti yang lain, diorang pun tak faham. Baik, jadi itulah kekurangan bahasa Melayu, kita tidak ada harakat. Harakat eh, panjang pendek. Baik. Okey, jadi berbalik pada persoalan tadi, Jamal unta, yang nama orang Melayu Jamal tu yang ini, bukan yang ini. Baik, kalau perempuan, nama perempuan Jamaliah pun daripada yang ni. Boleh? Jamaliah. Tambah ya, tambah tak di belakang. Baik. Okey. Ya, dalam bahasa Arab, alif tu dah mengubah makna dalam bahasa Arab. Ini satu harakat, yang ini dua harakat. Sebab itulah bila baca Quran, jangan pendekkan yang panjang, jangan panjangkan yang pendek. Satu harakat, jangan dihentam baca dua harakat. Dua harakat dipendekkan jadi satu harakat. Sebab mengubah makna. 4, 5, 6 itu hanya kesalahan dari segi hukum tajwid. Tidak sampai kepada merubah makna. Kalau contohnya sepatutnya baca 6, dia baca 4, ataupun dia baca 2 sahaja, tidak merubah makna. Tapi itu kesalahan hukum tajwid. Yang merubah makna ni mad asli tu. Mad asli eh, satu harakat baca 2, 2 baca 1. Ha, itu yang merubah makna. Macam inilah. Baik. Jim alif mim lam. Jim alif mim tak ada. Jamal tak ada. Tak ada dalam bahasa Arab. Jadi kalau siapa yang nama dia Jamal, kalau nak tulis tulisan Jawi, kena tulis macam ni. Jangan tulis macam ni. Kalau tulis macam ni, jadilah maknanya yang ini. Ya, ni saya cakap ni, cakap betul-betul ni, tuan-tuan apa-apa. Kalau pergi ke luar negara, kalau pergi ke luar negara ataupun pergi negara-negara Arab, kadang-kadang dia nak tulis form ni, kena tulis tulisan Arab. Jadi kalau orang yang nama dia Jamal, jangan tulis macam ni. Nanti pegawai yang nak semak tu, nanti dia gelak je tengok tulisan dia ni. Kena tulis yang ini. Ya? Yelah, maknanya nama dia itu yang ini. Kena tulis Jim, Mim, Alif, Lam. Baik.
Okey. Saya padam eh. Tadi soalannya, kalau binatang macam mana? Kalau binatang, biasanya dia ada lafaz yang khas menunjukkan jantan dan betina. Kalau unta jantan, jamal. Kalau unta betina, naqah. Kalau ayam jantan, dajjaj. Dik. Kan ada Nabi sebut dalam hadis, kalau kamu mendengar suara ayam jantan, janganlah mencelanya sebab dia mendengar malaikat . Baik, janganlah ayam jantan berkokok pagi-pagi kita pun mencela dia. Bukan. Tak baik sebab dia mendengar suara malaikat. Baik. Ataupun dia melihat malaikat. Okey, jadi kalau ayam jantan dik, ayam betina dajjaj. Dajjaj. Dan ada juga lafaz yang lain yang menunjukkan ayam, firah. Firah pun ayam juga. Ini detail bahasa Arab. Tapi firah ni sebenarnya kalau dalam bahasa Inggeris, chicken. Chicken. Chicken ni ayam. Yang proses. Chicken tu anak ayam kan? Kan? Oh, chick ya. Ya, dalam bahasa Arab sebenarnya firah ni anak ayam. Tapi kalau pergi kat kedai nak makan, orang Arab tak sebut dajjaj, orang Arab selalu sebut firah. Firah ni maksudnya ayam. Sepatutnya dari segi mana firah ni anak ayam . Macam cik lah. Tapi bila nak beli, kita tak sebut dajjaj, kita sebut firah. Firah. Firah biryani. Ayam biryani. Okay. Baik. Jadi kalau manusia biasa guna jamak salim, kalau benda ataupun binatang menggunakan jamak taksi. Okey, cuma ada juga sebahagian manusia, orang yang mana bila menyebut jamak dia bukan jamak salim tapi menggunakan jamak taksi. Baik, contoh dia saya sebut tadi ustaz. Laki perempuan? Kalau perempuan? Ustazah. Baik. Okey, kita pecahkan perkataan ini sebab dia lelaki, dia ada dekat line yang ni lah. Baik. Okey, ikut saya. Kalau seorang ustaz, ustazun. Dua orang, ustazani. Ataupun? Ustazani. Kalau ustaz, ustaz? Ustazuna. Orang Arab tak sebut ustazuna, ustazina. Orang Arab sebut asatiza. Jamak apa ni? Jamak taksi. Tengok, dia punya huruf dia memang, huruf asal dia memang ada. Tapi baris dia telah berubah dan ada tambah apa kat ujung? Tambah butah ni laki ke perempuan? Habis tu maknanya kalau ustaz ni seorang-seorang lelaki lah. Tapi bila berkumpul ramai-ramai jadi perempuan. Adakah maksudnya macam tu? Tetap bila lelaki. Sebab ini nama dia jamak apa? Jamak taksi. Tak ada kaedah. Ikut suka dia lah. Dia nak letak ta ke, dia nak buang ta ke. Kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita terpaksa terima saja. Contoh yang lain. Ya? Yeah? Jadi sini kalau kita jumpa, kita nak mengenal yang sebenarnya jamak kepada lelaki bukan dia lepas jumpa kakak tanpa tahu masalah. Oh, kalau kita jumpa perkataan jamak, kita nak tahu dia tu lelaki ke, asalnya lelaki ke perempuan? Macam mana ya saya nak jawab? Ya, untuk permulaan memang kita tidak akan tahu. Kalau jumpa perkataan jamak taksi, kita tak tahu asal dia itu lelaki ataupun perempuan. Tapi nanti bila dah belajar lama-lama, tuan-tuan pun akan tahulah. Dia ada perkataan yang kerap digunakan. Baik. Contoh yang lain, imam. Imam, apa makna imam? Imam lah . Baik, cuma dalam bahasa Arab bila sebut imam ni ada dua makna, sama ada imam solat ataupun imam pemimpin, orang yang memimpin solat ataupun orang yang memimpin negara. Baik. Okey, ikut saya. Ada ta marbutah ke tak? Ada. Maka dia lelaki. Kalau perempuan? Imam. Kalau ustaz lelaki, kalau perempuan ustazah, kalau imam? Imam. Ada ke? Tak ada ya. Baik, tak ada. Dalam bahasa memang tak ada perkataan imamah tu, tak ada. Jadi maknanya memang tak adalah perempuan tu jadi imam.
Baik. Ikut saya. Seorang imam, imamun. Imamun. Dua orang, imamani. Imamani. Imamaini. Imamaini. Imam. A'imah. Dalam surah As-Sajdah, imam baca hari Jumaat pagi biasanya. Waja'alna minhum wa laqad ataina Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih waja'alnahu hudan li bani Israil waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Ni kan isim dia boleh terima tiga baris. Kita boleh baca a'immatun, a'immatin, a'immatan. Ha, jadi jamak, kata jamak kepada imam ialah a'immah. Ada apa? Tamarbutah. Adakah maksudnya imam tu bila berkumpul ramai-ramai jadi perempuan? Tidak, sebab ini adalah jamak taksir. Jadi kesimpulannya, jamak taksir ni kalau nak tahu, sebab itulah untuk kelas asas kami tidak fokus untuk tuan-tuan dan puan-puan merujuk ke dalam kamus, buka kamus, sebab antara sebabnya macam inilah. Bila kita jumpa perkataan tu, nak cari dia punya root word dia, kata akar dia, nak kena buang apa, apa yang nak kena buang, apa yang nak ditambah, itu perlukan satu bab ataupun satu pelajaran yang kita belum sampai lagi, yang kita akan lalui dalam kelas asas. Nanti bila dah masuk kelas lanjutan, barulah boleh tengok kamus. Nak tengok kamus dalam bahasa Arab bukan macam bahasa lain, cari terus jumpa. Dalam bahasa Arab, kita kena potong-potong, kena cari root word dia, kata akar dia. Baik, nanti bila sampai masanya, nanti tuan-tuan puan akan tahulah. Baik, insyaAllah dalam kelas lanjutan saya akan ajar. Baik. Okey, pelajaran seterusnya yang kita nak ulang kaji ialah Dhamir. Muka surat 29. Dah belajar aku belum? Dah kan? Baru sebut je nama dia mana. Baru sebut? Oh, belum belajar lagi. Oh, belum lagi. Okey, ini tajuk baru kita untuk minggu ni. Muka surat 29. Okey, saya nak padam ni. Ada soalan? Tak ada, eh? Ya. Kalau jamak untuk ustazah? Kalau jamak ustazah, dia dekat sini. Kalau seorang ustazah, dua orang ustazatani, ustazataini. Kalau ustazah, ustazah, ustazatun, ustazatin. Tapi kalau sebut asatizah, kalau dekat sekolah, bila sebut asatizah, sekolah agama, asatizah ni maknanya cuma sekali lah, campur sekali lelaki dengan perempuan. Walaupun asal maknanya untuk lelaki. Samalah dalam Al-Quran, kalau sebut muslimuna, adakah maksudnya orang Islam tu lelaki sahaja? Dia akan merangkumi perempuan juga. Tapi kenapa sebut lelaki sahaja? Sebab lelaki lebih dominan. Baik, kalau kita baca dalam doa, doa iftitah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan wa ana, dan aku min daripada muslimin, orang-orang Islam. Lelaki ke perempuan? Ya. Yeah. Campurlah, sebab yang solat tu bukan lelaki sahaja, perempuan pun solat juga. Ha, jadi tak ada perlu membezakan. Oh, kalau perempuan kena wa ana minal musliman. Adakah? Tak. Kita tetap baca wa ana minal muslimin. Maknanya kalau untuk ramai bercampur lelaki dan perempuan, maka kita gunakan lafaz yang untuk lelaki. Baik. Okey, hari ini saya nak memperkenalkan dengan isim popular yang pertama, iaitu dhamir. Saya nak padam. Dah? Dah, eh? Dhamir ni maksudnya ganti nama diri. Ganti nama diri. Jumpa ya, muka surat 29.
Dhamir maksudnya ganti nama diri. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut engkau, aku, mereka, dia. Kalau bahasa Inggeris he, she, you, I, we dan sebagainya lah. Baik. Okey. Bila sebut dhamir dalam bahasa Arab, ganti nama diri, maka secara asasnya ada tiga pihak yang akan terlibat. Ada tiga pihak yang akan terlibat. Tengok kotak kanan sekali. Tiga pihak ataupun tiga ganti nama yang terlibat. Dimulakan dengan ganti nama diri yang ketiga ataupun pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga ni ialah bahasa mudah dia. Pihak yang ketiga ini ialah pihak yang tidak ada di depan kita ataupun pihak yang kita tidak bercakap dengannya. Atau kalau nak lebih mudah faham, pihak yang kena umpat. Faham? Faham eh? Ada orang umpat depan-depan? Tak adalah. Maknanya, ini contoh negatif lah. Baik. Jadi maknanya pihak yang kita tak cakap dengan dia lah. Kalau dalam bahasa Arab, mereka ini disebut sebagai ghaib. Ghaib. Apa makna ghaib? Hilang. Tak nampak, hilang. Ya, betul lah tu makna dia. Cuma dalam bahasa Arab, kalau dalam kelas, kalau dalam kelas, bila ambil attendance, tanya. Bila ambil attendance, kita panggil nama kan? Panggil nama, sorang-sorang-sorang. Kalau ada, orang Arab sebut hadir. Kalau macam kita, saya kan? Kalau ada, kalau orang Arab sebut hadir. Kalau tak ada, orang Arab sebut ghaib. Ghaib tu maksudnya bukan hilang kan? Muhammad, ghaib. Ah, habis kena telefon polis. Tak. Ghaib tu maksudnya tak ada, tak datang. Ataupun dia tidak ada di dalam. Di dalam kelas eh. Okey, jadi pihak yang ketiga ni pihak yang kita tidak bercakap dengan. Walaupun mungkin dia ada dalam kelas ataupun di dalam satu tempat yang sama, tapi dia duduk di sebelah sana, di hujung. Ataupun dia duduk jauh daripada kita. Maka dia akan jadi pihak yang ketiga. Baik. Kalau dalam bahasa Melayu, dia, mereka. Kalau dalam bahasa Inggeris, okey. Kalau dalam bahasa Melayu bila sebut dia, tahu tak lelaki dengan perempuan? Tak tahu. Kalau dalam bahasa Inggeris? Kalau perempuan, she. Lelaki, he. Baik. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut ramai mereka, boleh tahu lelaki dengan perempuan pun tak tahu. Dalam bahasa Inggeris? Pun tak boleh tahu lelaki dalam dan perempuan. Tapi dalam bahasa Arab, setiap pihak ini boleh dibagikan kepada lelaki dan perempuan. Kotak yang kedua. Jumpa eh? Tengok dalam buku ni, tengok daripada kanan, pihak yang ketiga, paling kanan sekali, kemudian jantina, pihak yang kedua, bukan, kotak yang kedua. Kemudian kotak yang ketiga ini dari segi bilangan. Yang inilah, ini salah satu keistimewaan bahasa Arab. Ada sebutan yang khas untuk tahu dia seorang lelaki ataupun dia seorang perempuan. Kemudian ada sebutan yang khas untuk menunjukkan dua. Dan ada juga sebutan yang khas untuk menunjukkan lelaki yang ramai dan perempuan yang ramai. J itu jamak eh. Jamak itu maksudnya ramai. Baik. Okey. Tengok dalam buku, ikut saya. Kalau nak sebut dia seorang lelaki. Huwa. Semula, huwa. Mereka berdua lelaki, huma. Mereka semua hum. Dia perempuan hia. Mereka berdua huma. Mereka semua hunna. Boleh? Sekali lagi. Huwa. Huma. Hum. Hia. Huma. Hunna. Okey, saya sebut bahasa Melayu. Dia seorang lelaki. Mereka berdua. Mereka semua. Dia perempuan. Mereka berdua. Mereka semua. Boleh? Okey. Kalau bercampur macam mana? Kalau bercampur gunakan hum. Baik. Okey. Disambung dengan pihak yang kedua ataupun ganti nama diri yang kedua ini ialah yang kita sedang bercakap dengan dia. Kalau saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan ini adalah pihak yang kedua. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan cakap dengan saya, saya ini adalah pihak yang kedua ataupun ganti nama diri yang kedua. Baik, kalau dalam bahasa Melayu, yang ada di depan kita ni kita cakap apa?
engkau, kamu, boleh tahu lelaki kau dengan perempuan? Kalau dalam bahasa Inggeris, you, boleh tahu lelaki perempuan? Tak boleh, tapi dalam bahasa Arab ada sebutan yang khas untuk lelaki dan perempuan. Dan dari segi bilangan seorang, dua orang ataupun jamak pun ada sebutan yang khas. Detail eh? Baik. Okey. Ikut saya. Kalau kita nak bercakap dengan seorang lelaki, engkau, engkau seorang lelaki, anta. Engkau berdua, antuma. Kamu semua, antum. Engkau perempuan, anti. Kau berdua, antuma. Kamu semua, antunna. Sekali lagi, anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Saya sebut bahasa Melayu. Engkau seorang lelaki. Kau berdua. Kamu semua. Kau perempuan. Kau berdua. Kamu semua. Boleh? Okey. Walaupun terjemahan, tengok ya, anta diterjemahkan dengan engkau eh. Ada tak terjemahan lain yang lebih sesuai selain daripada engkau? Ente. Anda, ya, yeah, lagi kamu, awak, walaupun sebutan awak, kamu, anda dan sebagainya itu adalah lebih baik, lebih sopan, tetapi kita gunakan terjemahan engkau. Kenapa? Sebab kita mengikut terjemahan Al-Quran. Dalam terjemahan Al-Quran, anta itu diterjemahkan dengan engkau. Maka kita ikutlah. Kita selaraskan dalam semua kelas kita, anta terjemahnya engkau. Dan saya takut kalau kita tak selaraskan, nanti ada macam-macam terjemahan. Ada yang terjemah awak, kamu lagi, saudara lagi, kita lagi, kawai ambo dan sebagainya lah. Jadi macam-macam lah bahasa yang keluar. Maka kita selaraskan anta terjemahannya engkau. Kalau raja, raja macam mana raja? Ayolah baginda tuanku, tapi ya, itu kalau kita nak guna dalam bahasa percakapan lah. Tapi dalam dalam kelas kita ni, kita tetap selaraskan anta itu engkau. Yang itu adalah kelebihan untuk bahasa Melayu. Biasanya kita tengok kelebihan ada pada bahasa Arab. Bila sebut dia, kita tak boleh tahu lelaki dengan perempuan. Anta jugalah kalau nak cakap, anta je. Dia tidak ada apa-apa istilah, cuma kena gunakan anta. Cuma keistimewaan bahasa Melayu kan kita ada, kalau bercakap eh, kalau bercakap dalam bahasa Arab sebutan dia qala. Qala ni maknanya bercakap. Kalau Allah, Allah bercakap, orang Melayu sebut apa? Berfirman. Ya, kita ada sebutan yang khas. Kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda, kalau raja titah. Kalau manusia, kita ni sama-sama kita cakap, sembang, kata. Ada lagi tak? Bicara. Bicara. Lagi? Selain daripada tu? Mengata. Membawang. Ah, ya, itu istilah barulah tu semua, membawang sebagainya. Kenapa, apa dia punya signifikan? Apa dia punya kaitan dia bawang dengan, oh, masa merewang tu potong-potong bawang, popek-popek ni lah. Wallahu alam lah. Okey, cuma dalam bahasa Arab, ini semua generasi Gen Y punya punya istilah lah eh. Baik. Membawang lah macam-macam eh. Apa lagi? Apa lagi? Baik. Okey, jadi dalam bahasa Arab, perkataan yang digunakan qala. Kalau Allah pun qala, kalau Nabi pun qala, raja pun qala, kita manusia biasa pun qala, tapi dalam bahasa Melayu ada lafaz yang khas. Untuk raja ada sebutan dia dan sebagainya lah. Maknanya setiap bahasa itu ada kekuatan dan kelebihan masing-masing. Boleh? Okey. Satu lagi sebenarnya ada eh. Satu lagi ialah bermadah. Pujangga, seorang pujangga ataupun penyair bermadah. Bermadah ni maknanya dia mengungkapkan kata-kata gurindam ke, syair ke dan sebagainya lah. Jadi bermadah.
Dan perkataan madah ni biasa guna Sarawak. Ya, orang Sarawak gunakan perkataan madah. Kalau kita kata dia cakap, kalau bahasa kita dia cakap, kalau orang sana sebut nya, dia tu nya, nyalah nya, nya madah. Ha, bahasa sana. Bila dengar tu, oi, dahsyat juga orang sana gunakan perkataan madah eh. Sebab kita madah ni untuk bahasa yang sastera lah. Okey. Kita habiskan pihak yang pertama sebelum rehat. Pihak yang pertama, ganti diri yang pertama ni yang bercakap. Cuma di dalam di dalam bahasa Arab dia tidak ada lafaz yang menunjukkan lelaki ataupun perempuan. Yang hanya yang ada hanya bilangan seorang ataupun ramai. Jamak tu ramai ya, dua ke atas. Baik, ikut saya. Kalau nak sebut saya, aku, ana. Kami, nahnu. Boleh? Okey, cuba sebut daripada awal sekali lagi. Huwa. Huma. Huma. Hum. Hum. Hiya. Hiya. Huma. Huma. Hunna. Hunna. Anta. Anta. Antuma. Antuma. Antum. Antum. Anti. Anti. Antuma. Antuma. Antunna. Antunna. Ana. Ana. Nahnu. Nahnu. Okey, sekali lagi saya sebut bahasa Melayu. Dia seorang lelaki. Hua. Mereka berdua. Hua. Mereka semua. Hum. Dia perempuan. Hia. Mereka berdua. Huma. Mereka semua. Hunna. Engkau lelaki. Kau berdua. Kamu semua. Engkau perempuan. Kau berdua. Kamu semua. Aku. Kami. Baik. Sebutan ana tu terjemahannya aku. Ada terjemahan lain tak yang lebih sesuai? Saya. Tapi kita tukar kepada terjemahan. Kita guna pakai terjemahan aku sebab mengambil terjemahan yang diguna pakai dalam terjemahan Al-Quran. Baik. Dan di dalam kita berdoa, tuan-tuan dan puan, kita biasa doa, ya Allah, engkau ampunkanlah aku. Kenapa guna engkau dan aku? Mesra ya? Kenapa? Bukan bahasa lebih sopan awak dan saya? Formal ya? Okey, tak apalah. Nanti saya ulas sekali lagi insya-Allah selepas rehat. Kita rehat dulu 5 minit. Sebab kita boleh sembang engkau aku ni dengan siapa? Nah, dia kalau orang biasa-biasa baru nak kenal awak saya, saya awak kan. Dah lama-lama dah tak ada saya dah, aku engkau aje. Baik. Jadi maknanya nak menunjukkan kita ini rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam doa yelah, dengan suami isteri lain lah. Suami isteri tak boleh lah engkau aku. Itu itu kurang ajar. Baik. Okey. Dan yang seterusnya kita akan jumpa di dalam Al-Quran nanti. Kita tengok contoh lah. Kita tengok contoh muka surat sebelah. Sebelum tu satu lagi, cuba tengok hum, mereka berdua lelaki dengan mereka berdua perempuan, sama tak sebutan dia? Sama kan? Huma eh? Jumpa eh? Lepas tu, engkau berdua lelaki dengan engkau berdua perempuan. Sama tak? Sama. Yang tengah-tengah. Cuba cari engkau berdua, antuma. Untuk lelaki, engkau berdua untuk perempuan pun, antuma. Sama sebutan dia. Oh, kenapa? Ya, soalan dia kenapa? Wallahualam kenapa sama. Tapi yang penting, dia ada kelebihan di sini. Ada sebutan yang khas untuk menunjukkan dua, mereka berdua. Dan ada sebutan yang khas untuk menunjukkan engkau berdua. Cuma dia punya lafaz dia sama. Lelaki dengan perempuan. Habis tu macam mana nak tahu? Ya. Ah ya, kalau campur hum lah. Baik. Jadi macam mana nak bezakan mereka huma di situ bila jumpa perkataan huma dalam Al-Quran? Nak tahu lelaki ke perempuan? Tengok ayat sebelumnya. Kalau cerita tentang lelaki, lelaki lah huma tu. Kalau cerita tentang perempuan, maka huma itu adalah perempuan. Begitu juga bila jumpa antuma. Lelaki ke perempuan? Tengok cerita sebelumnya. Baik, kita cuba buka muka surat sebelah. Kita bincangkan contoh-contoh dhamir eh. Saya nak minta tuan-tuan puan keluarkan perkataan dhamir yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Muka surat 30. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ya, mana dia dhamir?
Huwa. Baik, apa makna huwa? Jumpa ya muka surat 30. Dia lelaki. Baik, dia lelaki tu siapa? Baik, dhamir ni maksudnya ganti nama diri. Bukan tuan punya diri. Kita menggunakan perkataan untuk membahasakan diri. Diri seseorang, diri sendiri ataupun diri seseorang. Kalau saya membahasakan diri saya. Saya. Baik, kalau dia, saya sebut dia. Dia itu adalah ganti nama kepada seseorang. Siapa-siapalah. Baik. Jadi kalau kita nak tahu dhamir, maksud dia siapa, siapa yang dimasukkan dalam ayat itu, kena cari tuan punya diri. Dia tu siapa? Bila kita dah tahu, barulah kita faham makna ayat tersebut. Baik, dalam ayat yang kita baca ni, wahuwas sami'ul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia ni siapa? Macam mana tahu? Sebab yang ada sifat maha mendengar, maha mengetahui siapa? Allah sahaja. Maka huwa itu kembali kepada Allah, perkataan Allah. Baik, dalam ayat sebelumnya lah. Okey. Tapi kenapa guna huwa? Lelaki. Huwa itu merujuk kepada perkataan Allah. Allah. Perkataan Allah ni, dengar betul-betul eh. Jangan, saya takut nanti ada yang salah faham pula. Kata belajar bahasa Arab jadi syirik. Meletakkan jantina eh. Baik, saya bukan tanya Allah eh. Saya tanya perkataan Allah ataupun lafaz Allah ini, kalimah Allah ini ada tamar butah ataupun tidak? Kalau tamar butah dia kan ada titik dua. Jadi kalau kita nak gunakan dhamir yang sesuai lelaki ke perempuan? Lelaki, maka sebab itulah gunakan huwa. Bukanlah huwa itu mengatakan Allah itu jantinanya. Na'udzubillah, Allah tidak ada jantina. Baik, jadi yang dimaksudkan ialah jantina perkataan Allah. Bila tak ada tamarbutah, dia dianggap sebagai maskulin. Maka kalau nak guna dhamir, kenalah gunakan dhamir yang maskulin, lelaki. Boleh? Okey. Jadi huwa di situ ialah dhamir eh. Okey. Ayat yang kedua. Idh huma fil ghar. Huma. Apa makna huma? Okey, itu maksudnya ketika. Idh ketika. Huma mereka berdua. Mereka berdua lelaki ke perempuan? Sama kan macam saya sebut tadi, huma lelaki pun boleh, mereka berdua lelaki pun huma, mereka berdua perempuan pun huma, sama sebutannya. Habis tu macam mana nak tahu? Tengoklah cerita. Baik, ketika mereka berdua, fi, kita habiskan terjemahan dulu supaya tahu siapa mereka ni. Fi, fi isim ke fa'il ke haraf? Haraf apa? Haraf ja. Apa fungsi haraf ja? Sebab itulah perkataan al-ghar, hujungnya, ra-nya baris apa? Baris bawah. Baik, fi tu haraf jar. Kemudian al-ghar ni maksudnya gua. Ketika mereka berdua berada di dalam gua. Kisah siapa ni ada dalam gua? Abu Bakar dengan Nabi, maka huma di situ ialah mereka berdua lelaki. Gua apa tu namanya? Gua Hira. Sur. Gua Hira tempat Nabi berhalwat, bermunajat dan mendapat wahyu yang pertama. Gua Hira di bukit, nama bukit tersebut Jabal Nur. Gua Hira di Jabal Nur. Gua Sur di Jabal Sur. Nama gua dengan nama bukitnya sama. Jadi yang berada dalam gua dalam ayat ini ialah gua apa? Gua Sur. Baik, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Baik.
Okey, sedikit selingan. Biasanya kalaulah kita seseorang ni orang Arab orang Arab, kalau dia nak bagi tahu dia berasal daripada Mekah ataupun dia itu duduk di Mekah, biasanya akan ditambah perkataan, contohnya contohnya nama dia Muhammad, Muhammad, dia daripada Mekah, maka dia sebut Makki di hujungnya, tambah Makkah tu tukar kepada Makki. Kalau daripada Madinah, Madani, Madani. Kalau dia asal daripada Bukhara, Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu bukan nama dia, ya. Bukhari itu bukan nama dia, itu gelaran kepada dia sebab dia berasal daripada Bukhara. Jadi kalau orang Melayu buh nama Bukhari, kena ke tak? Bolehlah kita nak mengambil keberkatan nama imam yang besar dalam ilmu hadis, tetapi yang dari segi kegunaan asalnya kurang tepat, sebab Bukhari ni orang yang duduk di Bukhara. Kita duduk kat Malaysia. Ha. Ya? Malaysia, kalau Malaysia Malaysia. Kalau Selangor Selanjuri. Kalau Kedah Qadahi. Kalau Perak Biraqi. Bangi, ah Bangi. Bangilah. Yang ada di Malaysia yang biasa kita dengar ialah Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi. Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi. Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi ni dia duduk di Mesir dekat 40 ke 50 tahun. Dia orang Melayu. Bubuk merbau di Perak, ya, Kuala Kangsar. Baik. Dan hebatnya saya memang nampaklah keberkatan ilmu. Dia orang Melayu dan dia duduk lama di Mesir, 40 tahun ke 50 tahun. Dan dia ada buat satu karangan syarahan kepada kitab hadis Imam Tirmizi. Yang sebenarnya siapa yang nama Tirmizi ke Tirmizi, yang tepatnya ialah Tirmizi ataupun Turmizi. Tar tak ada. Turmizi ataupun Tirmizi itu yang sebenarnya. Tapi orang Melayu ramai yang tak sebut dengan betul, Baik, tak apalah. Baik. Okey, jadi dia mengarang syarahan kepada kitab Tirmizi dalam tulisan Jawi, beberapa jilid, ada dekat 10 jilid saya rasa, tulisan dalam tulisan Jawi, memang tulisan Jawi. Orang Arab boleh baca tak tulisan Jawi? Dia boleh baca tapi dia tak faham. Tapi yang hairannya, buku ini dijual di kebanyakan kedai-kedai buku yang ada di Mesir. Yalah, memanglah orang Melayu. Maknanya dia bukan orang Arab. Dia tulis dalam buku itu ialah tulisan dia tulisan Jawi yang orang Arab memang tak boleh baca pun. Tak baca boleh tapi tak faham. Tapi dijual di kebanyakan kedai-kedai buku Arab. Maknanya berkat tak berkat ilmu dia? Berkat ni. Nama kitab dia Bahrul Mazi. Pernah dengar? Bahrul Mazi. Ada dijual di kedai-kedai Arab. Baik. Maka sebab dia duduk di Lubuk Merbau, maka digelar sebagai Marbawi. Jadi kalau orang tu asal daripada... pernah dengar yang orang yang ada di hujung dia ada nama Al-Ghari? Di Malaysia ni. Al-Ghari ada? Bukan Ghani. Ni di belakang dia tambah Al-Ghari. Ada? Zamihan. Ustaz Zamihan Al-Ghari. Ghari tu maksudnya gua, ya. Dia memang asal gua musang, eh? Ya, mungkin sebab itulah dia letak di belakang nama dia Ustaz Zamihan Al-Ghari. Saya bagi contoh sahaja. Janganlah mengaitkan saya dengan mana-mana kecenderungan politik. Ini sebagai contoh saja. Jadi lepas ni kalau jumpa ada orang nama letak di belakang dia Al-Ghari, maknanya dia itu asalnya daripada mana-mana gua lah. Tempat yang ada gua lah, bukan maksud gua betul-betul tu. Gua musang, ada gua apa lagi kat Malaysia? Gua Cempedak, ya. Lagi gua Kelam dan sebagainya lah. Betul. Baik. Okey. Jadi kalau biasa dengar Ustaz Zamian Al-Ghari, Al-Ghari maknanya dia daripada gua musang. Okey, sebab itulah dia letak belakangnya Al-Ghari. Tak, dia cukup satu je. Kalau ada dua, kalau nama tempat yang ada dua, gua musang, tak payahlah Al-Ghari Musangi.
tak baik. Cukup satu je. Oh, Ghoriking, Musangking. Baik. Okey. Satu lagi nama yang orang Melayu ramai kurang betul ataupun kurang tepat sebut ialah Sayuti. Sayuti ke? Suyuti ke? Sebenarnya Suyuti. Dan kalau buah nama pun sebenarnya masih kurang tepat. Sebenarnya Suyuti itu ialah nama kepada Imam As-Suyuti yang dia berasal daripada dia berasal di Mesir, tempat satu tempat nama dia Asyut. Sebab dia duduk di Asyut maka dia gelar As-Suyuti. Itu bukan nama dia. Itu gelaran. Ha, jadi antara yang orang Melayu biasa sebut nama biasa bagi nama Al-Bukhari, Bukhari kurang tepat tapi boleh dimaafkan untuk mengambil berkat. Sayuti pun ramai tapi yang sebenarnya sebutannya ialah Suyuti bukan Sayuti. Nasi Bukhari itu dah jadi apa? Ya. Sekarang yang banyak Al-Tantawi. Ya, Tantawi. Ya, itu pun satu tempat di Mesir namanya Tanta. Ha, jadi kalau pun nama Tantawi maknanya dia itu asal daripada Tanta. Ha, tapi kita ni duduk di Malaysia. Tapi yang ada banyak ni macam Al-Banjari. Al-Fatani. Yang itu biasanya tak ada orang pun nama Al-Fatani, Al-Banjari tak ada. Dia hanya gelaran di hujung. Qardawi tu saya tak pasti kenapa. Tapi Ustaz Qardawi ni rasanya dia daripada Tonton juga kalau tak silap saya. Mungkin dia yang ada di belakang ni sama ada nama asal tempat dia ataupun nama bangsa. Al-Banjari, Al-Falimbani, Al-Fatani, Fadani, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ini pun antara ulama' Nusantara yang hebat ni duduk di Mekah. Ulama' Indonesia duduk di Mekah sana lama. Dan dia mempunyai sanad hadis yang tinggi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa mengambil sanad mana-mana sanad hadis yang bersambung kepada Rasulullah, biasanya mesti lalu nama dia. Dia adalah orang Indonesia, duduk di Mekah sana. Syekh Muhammad Yasin Fadani, asalnya daripada Padang. Dalam bahasa Arab pa tak ada. Jadi kena tukar kepada fa. Kalau lumpur tak ada, lumpur, lambur. Kuala Lumpur. Jadi tak adalah lumpur tu sebab pa tak ada. Jadi Padang tukar kepada Fadan. Nga pun tak ada. Jadi tukarlah kepada Nun. Fadang. Fadani. Boleh? Okey. Jawi. Jawi, Jawa lah. Ataupun bangsa... Albani, saya tak pasti. Itu pun mungkin Alban tu daripada... Alban ni nama negara. Alban ni Spanyol ke? Saya tak ingat. Alban ni mana? Balkan. Balkan, ya. Alban ni tu orang asalnya daripada sana lah. Kalau Syekh Albani tu kenapa nama dia Albani? Mungkin ada kaitan dengan itu. Itu memang... tradisi dia lah. Orang Arab dia suka macam tu. Dia letak nama-nama timangan Dia tak bagi nama, tak panggil dengan nama betul dia. Panggil dengan nama pena lah. Kalau macam kita nama artis kan, artis tu nama lain tapi bila panggil, panggil lain. Penulis buku, boh nama lain. Pena merah lah apalah macam-macam nama. Padahal dia nama dia asalnya lain. Tapi orang Arab memang begitu tradisinya. Adat kebiasaannya ialah tak letak nama betul, letak orang kadang-kadang yang menggelarkan dia ialah yang letakkan gelaran ni orang lain bukan dia. Satu lagi yang saya kena sebut juga sebab ramai orang Melayu yang tak betul namanya. Mohidin. Yang betul ialah Mohyiddin. Mohyiddin. Kena tulis Arab baru tahu betul ataupun tidak macam ni. Mohyiddin. Mohyi ni penghidup. Yang menghidupkan. Din ni agama. Jadi kalau tulisan Rumi dia yang betul Mohyiddin. Kalau orang pun nama Mohyiddin ke Muhyiddin ke salah.
Maidin lah, Maidin tak ada. Maidin lain lah. Maidin bukan kat sini. Satu lagi yang nama yang banyak juga orang Melayu silap, Anwar. Ini jangan kaitkan saya dengan politik ya. Sebut ini dalam bahasa Arab Anwar, cahaya, cahaya. Kalau satu nur yang kita sebut nur, nurul ain, nur nur apa-apalah, nur tu satu. Dia punya kata jamak dia ialah Anwar, cahaya, cahaya. Jadi kalau tulisan Rumi dia macam ni, Anwar. Yang ni betul. Abang saya tulisan dia nama dia macam ni. Yang ni salah lah. Anwar, salah. Bukan Anwar, tapi yang betulnya ialah Anwar. Jadi sebab itulah nak tulis nama dalam bahasa Melayu, kena tulis Arab dulu, baru dirumikan, baru betul. Kalau tidak, salah. Baik, tapi kalau dah tak tahu nak buat channel kan, dah bagi, dah bagi tak apalah. Kalau dah memang dah ada nama salah seorang daripada siapa-siapa yang tuan-tuan puan-puan kenal, dah ada nama macam tu, tak apalah nak buat channel. Baik. Yang ni tak ada makna lah. Anwar tak ada makna dalam bahasa Arab. Anwar. Anwar, cahaya-cahaya. Alah, tapi kan orang Melayu ni buh nama panjang-panjang. Tapi panggilnya nanti Alung, Angah, adik, abang, kakak kan? Ya, mesra. Okey. Baik, berbalik kepada contoh kita ni. Muka surat 30. Saya pilih-pilih, saya tak bincangkan semualah untuk meringkaskan masa. Kalau sempat saya nak masuk satu lagi tajuk. Baik, cuba tengok muka surat 31. Sebelum tu, muka surat 30, satu lagi bawah tu. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mana dhamir? Apa makna hum? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi ayat ini menceritakan tentang penghuni neraka. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah, tengok terjemahan di bawah, mereka itulah penghuni neraka. Hum, mereka kekal di dalamnya. Jadi adakah maksudnya yang menghuni neraka itu lelaki sahaja? Sebab lafaz yang digunakan ialah hum. Bukan lelaki sahaja ya, campur perempuan sekali. Itulah pentingnya belajar ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ulaika, mereka itu. Tak, itu belum belajar lagi. Belum belajar lagi. Yang kita dah belajar, yang kita fokus ialah pada hum tu. Mereka kekal. Hum yang terjemahan untuk hum ni terjemahan yang kedua eh. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka, mereka yang kedua tu makna kepada hum. Mereka itu yang pertama itu terjemahan untuk ulaika yang belum belajar. Okey. Ulaika tu termasuk dalam isim popular juga. Mungkin dalam minggu depan ataupun minggu satu lagi kita akan jumpa tajuk ulaika. InsyaAllah. Ustaz, mana ganti nama ni tak penuh hari? Belum penuh lagi lah. Ganti nama surat 29 ni. Belum penuh lagi. Dah. Ha? Dah penuh. Ulaika tak ada. Ulaika tu untuk tunjuk. Dia domain lain. Domain kalau sebut mereka saja. Tapi kalau nak tunjuk mereka itu. Mereka itu. Tunjuk dengan domir sama tak? Tambah itu je. Yelah, bahasa Melayu tambah itu je. Itu kelemahan bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, kalau nak tunjuk, contohnya, ada satu kelompok, satu kumpulan jemaah haji lah. Dia baru balik, tanya, mereka tu mereka tu kumpulan yang keberapa tu? Grup yang keberapa? Mereka itu. Maka tak bukan gunakan hum, tapi gunakan ulaika. Lain. Terjemahan Melayunya mereka dan mereka itu. Ya, itu adalah kalau dalam bahasa Melayu itu adalah kata tunjuk. Ya, yang kita akan belajar nanti hadza hazihi ulaika tu semua ada tajuknya nanti. Baik. Okey.
Kemudian muka surat 31. Keluarkan dhamir je lah. Mana dhamir? Ya. Hiya. Kemudian ayat yang berikutnya innama anta munzir. Anta, apa makna anta? Engkau lelaki ke perempuan? Engkau ni siapa dalam ayat ni? Nabi Muhammad eh? Anta munzir, engkau pemberi peringatan. Tengok terjemahan di bawah tu, sesungguhnya engkau, kan saya dah kata tadi, kenapa anta kita terjemahkan engkau? Sebab kita mengikut terjemahan Al-Quran. Di bawah tu, sesungguhnya engkaulah. Baik. Ayat berikutnya, bi'ayatina antuma wa manittaba'akumul ghalibun. Mana dhamir? Apa makna antuma? Engkau berdua lelaki ke perempuan? Cuba cek muka surat sebelah. Antuma ni boleh guna dua-dua kan? Engkau berdua lelaki pun antuma, engkau berdua perempuan pun antuma. Dalam ayat ini Allah tujukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi antuma itu lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau tak kot tak faham, letaklah di bawah tu nota kat mana-mana. Antuma tu merujuk kepada siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Ha, anta tu Nabi Muhammad. Anta yang atas tadi, anta tu Nabi Muhammad. Ini saya dah tolong tengokkan rujukan ayat-ayat sebelumnya. Baik, kemudian 32. Keluarkan dhamir sahaja Wala antum abiduna ma a'budu. Antum, apa makna antum? Kamu semua lelaki ke perempuan? Asalnya untuk lelaki, tetapi kalau bergabung lelaki dan perempuan gunakan antum juga. Baik. Ayat berikutnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Baik. Mana dhamir? Ada apa dekat perkataan ana tu, ada alif kan? Patutnya baca berapa harakat ana? Dua. Dua ke satu? Perkataan ana dalam Al-Quran walaupun tulisannya begini. Ana ada alif kan? Tapi bila baca, alif ini tak dibunyikan. Ha, baik, bacanya satu harakat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala wala ana abidun ke wala ana abidun. Ana tu pendek ya, sebab ini kaedah dalam pembacaan Al-Quran. Ana walaupun ada alif tapi tak dibunyikan untuk menunjukkan dia bacaannya tidak di tidak dibunyikan alif ni. Kenapa? Kenapa? Wallahu alam. Itu mungkin cara cara bacaan Arab. Kalau tulis memang kena tulis macam ni. Tak boleh buang alif. Kalau tulis macam ni orang Arab tak faham. Tulisan ana memang kena ada alif. Cuma bila dibaca, dibaca pendek. Alif tu tak di. Ini memang cara tulisan Arab memang yang memang kita tak boleh nak bagi reason. Ada reason dia, tapi saya tak nak ceritalah panjang di dalam kelas ni. Saya bagi satu contoh . Saya bagi satu contoh yang tulisan dia agak berbeza sangat dengan sebutan dia. 100. Mi'ah ni maksudnya 100. Ni tak payah tulis pun tak apa. Mi'ah ni maksudnya 100. Sebutan dia mi'ah. Alif ni bunyi tak? Tapi bila nak tulis, sepatutnya tulis macam ni lah kan? Kan? Kenapa ada alif? Itu memang cara orang Arab tulis. Jadi kita kena ikut je lah. Baik. Baik, mi'ah ni maksudnya 100. Tapi kalau dalam bahasa pasar, orang Arab sebut mi'ah. Mi'ah. Baik. Mi'ah-mi'ah maksudnya 100%. Mi'ah-mi'ah 100%. Orang Arab Mesir ni kalau ditanya katanya khabar, di Mesir ni yang popularnya ialah biasa dalam apa-apa perbandingan biasanya mereka akan sebut full.
full. Tahu full. Bukan full penuh tu bahasa Inggeris. Kacang full. Kacang. Ya, kacang full tu sebab mereka makan roti cicah dengan kacang full tu. Alah, kacang kacang parang ke apa yang dalam tin. Alah, kalau tuan-tuan orang pergi dekat hotel kan ada yang makan dengan roti tu. Kacang apa? Kacang parang eh? Ah, yelah, itulah. Itulah dia. Ah, baik, jadi di sana orang panggil kacang pul. Baik. Jadi begitu sampailah bila kalau sebut selamat pagi, selalunya sabahul khair. Tapi kalau di Mesir, kadang-kadang mereka gunakan istilah bukan sabahul khair, sabahul ful. Selamat pagi kacang pul. Kenapa? Wallahu a'lam. Memang itu bahasa dia. Dan kalau nak kata 100%, macam mana keadaan kamu hari ni? Okeylah, memang memang sihatlah. Jadi dia nak kata 100%, miyah miyah zail full. 100% macam kacang full. Apa kaitan dia? Saya pun tak tahu. Eh, memang suka sangatlah dia. Sebab kat sana memang makanan dia makan roti dengan kacang pul. Itu makanan yang paling basic lah eh. Maknanya orang semua makan tu. Asas. Dan kalau roti tu naik harga dia, pernah berlaku revolusi dekat Mesir tahun berapa, 80-an. Sebab apa? Sebab harga roti naik. Baik. Tapi dia orang macam macam kita kalau makan, makan berdiri ke duduk? Kat kedai ada ada kerusi dan meja. Kat sana biasalah jumpa kedai tak ada kerusi, tak ada meja. Jadi nak buat macam mana? Makan berdiri lah. Makan berdiri. Makan kacang full berdiri. Ya. Yeah. Makan berdiri. Tak tahulah, itu memang dia punya adat dia macam tu. Sampai saya pernah sekali saya pernah pergi kenduri. Ni nanti habis bercerita je. Nak cerita ke tak? Baik. Saya pernah pergi kenduri makan nasi sampai kenyang berdiri. Pengalaman saya seumur hidup, sekali dalam seumur hidup saya di Mesir makan nasi sampai kenyang berdiri. Okey, kat sana bila buat bila macam kita ada pasang kemah, sana ada pasang kemah. Cuma kita kemah kita kemah moden lah eh, pakai skru semua. Kat sana kemah ada kayu, letak kayu, lepas tu letak palang, semua ikat. Ikat. Ikat, 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 ikat. Lepas tu dindingnya tu letak kain je. Kain yang besar lah. Kain yang ada lubang-lubang tepi tu, nanti diikat. Baik, jadi kalau dari pandangan atas, kalau pandangan daripada atas macam ni, kemah dia. Bila masuk ni, ni kursi. Ni kursi, kursi, kursi. Ni tempat masuk. Kemudian bila dah masuk tu, baca doa dan sebagainya. Nak makan, masuk ke dalam. Ni, ni langsir ni. Selak je lah, masuk ke dalam. Dalam ni ada meja, meja, meja tak ada kerusi. Saya, lepas tu kat atas tu letaklah makanan dan sebagainya. Saya mula-mula syak, saya fikir, oh ini mungkin ambil makan macam buffet tu kan. Makan, lepas tu, duduklah kat luar kan. Rupanya tak ada. Bila dah lepas baca doa makan, semua makan terus dekat atas meja. Macam ni lah macam ni. Makan. Nasi dekat tengah, lepas tu kat tepi tu ada lauk dan sebagainya, ada pinggan. Tapi orang Arab dia tak makan, letak nasi sikit dalam pinggan tak, dia ambil terus daripada tengah. Jadi kita pun jadi Arab jugalah. Daripada tengah, makan sampai kenyang. Berdiri. Kalau setakat makan roti, makan buah tu, okey lagi lah. Ini makan nasi sampai kenyang. Nak buat macam mana? Kita keluar, orang lain duduk kat dalam semua. Nanti kata bida'ah pula. Baik, ha, jadi itulah yang berlaku di sana. Dia sebab atas meja. Dan ni macam kat luar. Macam kat luar, macam kita buat kenduri kat luar, meja tu kat luar, bukannya kat dalam rumah. Kalau dalam rumah, kursi je kat luar. Kursinya kat sini. Takkanlah kita nak pergi ambil kursi, sebab orang ni semua dah makan, dah full lah ni. Kawasan pun sempit, kalau kita nak keluar pun susah. Jadi terpaksalah. Terpaksalah makan berdiri sampai kenyang. Kemudian ya, memang macam itulah. Kemudian yang lagi, lagi dia punya gurauan dia kasar. Warak ni gurauan dia kasar. Dia kata apa? Habiskan semua. Dia makan macam ala-ala hotel juga. Dia ada dessert dan sebagainya lah. Baik.
Kemudian akhir sekali kata makan habiskan. Kalau tak habis haram. Tu orang Arab punya gurauan memang kasar kan? Dia kata makan habiskan, kalau tak habis ni haram apa yang kamu makan. Kasar dia punya gurauan, tapi dia bergurau je lah. Baik. Okey, apa cerita sampai ke makan berdiri ni? Baik, okey, ha, tulisan eh. Okey, jadi Ana ni walaupun bila sebut baca Quran wala ana abidun, alif ini tidak dibunyikan, tapi bila tulis memang kena ada alif. Itu cara orang Arab tulis. Kita tak boleh nak buat apa, kita terpaksa terima. Baik. Okey, siapa Ana dalam ayat ni? Tengok terjemahan dia. Lalu dia telah berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Siapa dia Ana ni? Allah ya? Bukan. Ana dalam ayat ini Fir'aun. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Sebab itulah manusia ni kalau dia baik, dia akan mengalahkan malaikat. Tapi kalau dia tak baik, syaitan pun kalah. Syaitan ada sampai mengaku jadi Tuhan? Iblis mengaku jadi Tuhan ke? Tak. Tapi manusia ramai yang mengaku jadi Tuhan. Sampai ke alam Melayu pun ada. Kan? Apa? Tuhan Harun. Ayah Pin. Ayah Pin dia mengaku jadi Tuhan? Ya. Itulah yang berlaku kepada manusia. Baik. Okey, yang terakhir. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mana dhamir? Nah? Nahnu, apa makna nahnu? Kami. Tengok dalam terjemahan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Siapa yang turunkan Al-Quran? Allah. Allah itu Maha Tunggal sifatnya. Esa, Allahu Ahad. Allah Maha Esa. Kalau Esa sepatutnya guna ana ke guna nahnu? Ana. Tetapi kenapa dalam ayat ni guna nahnu? Menjawab soalan yang ditanya di hujung kelas minggu lepas, kenapa Allah membahasakan diri dia nahnu walaupun Allah itu tunggal? Di dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan kehebatan, keagungan, walaupun seorang, maka gunakan nahnu untuk menggambarkan keagungan Allah. Kalau ditanya kenapa Allah gunakan nahnu, untuk menggambarkan keagungannya. Baik. Kalau kita tanya, kita bercakap dengan satu orang lelaki. Kalau untuk Allah, untuk mengagungkan. Kalau untuk manusia, untuk menghormati. Kegunaan seorang untuk ramai. Lafaznya orang yang di depan seorang. Tapi kita menggunakan lafaz yang ramai. Fungsi dia ada dua. Satu untuk mengagungkan. Satu lagi untuk menghormati. Kalau saya nak bercakap dengan seorang lelaki, engkau. Engkau dalam bahasa Arab sebab apa? Engkau lelaki. Anta, seorang eh? Engkau lelaki. Kalau perempuan, anti. Contohnya, saya jumpa dengan satu orang yang kita segani dari segi ilmu, umur dan sebagainya. Jumpa dengan Datuk Mufti lah contohnya. Jumpa dengan Datuk Mufti ataupun jumpalah mana-mana ulama' yang tersohor. Jadi, mereka biasanya bila berjumpa, mereka akan tanya khabar begini. Dia tak sebut anta apa khabar, dia sebut antum apa khabar. Walaupun orang yang ada di depannya, seorang, itu adalah bahasa yang digunakan untuk menghormati. Hormat eh, kalau manusia hormatlah, kalau untuk Allah mengagungkan. Boleh? Okey. Dalam ayat ni ada katalah nahnu satu kan. Dalam ayat terjemahan dia bukan kami. Oh, dalam terjemah dalam ayat ni ada satu je nahnu, tapi dalam terjemahan ada banyak kami. Kenapa? Kita akan tengok di dalam, kita akan tahu bila kita sambung pelajaran yang seterusnya. Ya. Okey. Nak sambung ataupun tidak? Ada 15 minit lagi. Ya. Inna nahnu nazzalna dhikra. Sesungguhnya kami menurunkan al-dhikra, Al-Quran. Baik. Itulah pentingnya kita bila belajar, walaupun kita belajar bahasa Arab, kita dah tahu sedikit sebanyak tentang ilmu bahasa Arab, perlu merujuk ke dalam tafsir. Zikra itu asal maknanya ialah zikir. Zikir tu maksudnya apa? Peringatan. Peringatan eh.
ingat ataupun peringatan. Jadi Al-Quran itu kandungan utamanya tentang apa? Peringatan. Jadi ulama telah menafsirkan makna zikra itu dengan makna Al-Quran. Jadi sebab itulah perlu kita bila baca Quran kena rujuk tafsir. Jangan memandai-mandai kita terjemah sendiri. Boleh? Okey. Tengok pelajaran yang berikutnya, dhamir muttasil. Pengenalan eh. Mungkin tak sempat bincangkan habis, tapi sebagai pengenalan kepada tajuk berikutnya, bila sebut dhamir, dhamir ada dua. Satu dhamir munfasil. Yang kita belajar tadi itu sebenarnya dhamir munfasil. Ada satu lagi dhamir muttasil. Munfasil dengan muttasil. Tengok terus muka surat 34. Biasa dengar tak perkataan munfasil dengan muttasil ni? Bukanlah dalam muka, dalam ilmu apa-apalah yang pernah belajar. Tajwid ke apa ke? Ada? Mad wajib? Muttasil? Mad wajib? Oh, tak apa-apa ingat ni. Baik, mad wajib? Muttasil, mad jaiz, munfasil. Nanti saya akan ulas di minggu yang akan datang kenapa mad wajib muttasil nama dia, kenapa nama dia mad jaiz munfasil. Nanti kemudian. Ya? Makna mudah untuk apa? Ayat baru nak cerita. Okey. Munfasil ni maksudnya apa? Cuba tengok balik muka surat 29 tadi. Munfasil waktu tak ada terjemahkan ya. Munfasil ni maksudnya berpisah. Berpisah. Dalam muka surat 29 tu ada ditulis di tengah-tengah, di atas, dekat dalam bahagian munfasil ni. Ada tak jumpa? Dalam muka surat 29 jumpa eh? Cuma dekat dalam tajuk tu tak dituliskan. Nak tambah-tambah sendiri. Munfasil maksudnya berpisah. Maknanya dari segi tulisan, dia tidak bersambung dengan huruf sebelumnya. Dari segi tulisan, tidak bersambung dengan huruf sebelumnya. Cuba tengok muka surat 30. Wa huwa sami'ul alim. Huwa dengan waw tu bersambung tak tulisannya? Sambung ke tak? Sambung ni maknanya sambung lah. Tak eh? Huma dengan is bersambung ke tak tulisannya? Tidak. Maka sebab itulah namanya dhamir munfasil. Tidak disambung dari segi tulisan. Tengok muka surat yang kita nak bincangkan ni. Muka surat 34, muttasil maksudnya bersambung. Kalau dia seorang lelaki, sebutan asal ialah huwa. Tetapi bila kita nak sambung dengan apa-apa perkataan ni. Contohnya saya ambil perkataan inna. Inna maksudnya sesungguhnya. Kalau kita nak kata sesungguhnya dia seorang lelaki, huwa lah asalnya eh. Tapi tak boleh sebut inna huwa, kena gunakan apa? Kena gunakan hu. Bila disambung jadi macam ni, inna. Kalau dah sambung daripada huwa, kena sebut hu. Huwa dia seorang lelaki. Hu dia seorang lelaki juga. Dari segi makna sama, cuma tulisan sahaja berbeza. Saya mudahkan. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia seorang lelaki apa? Kalau kita nak kata buku dia lelaki, buku dia, boleh sebut he book? Tak boleh.
Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita nak kata dia lelaki, huwa. Kalau kita nak kata buku dia, kita tak boleh sebut kitab huwa. Kitabuhu. Tapi mesti bersambung dengan kalimah. Ya, kena sambung tulisannya dengan perkataan kitab. Jadi kalau nak mudah faham, huwa ni kalau dalam bahasa Inggeris, he. Hu ni dalam bahasa Inggeris, his. Kalau dia seorang perempuan, sebut apa? Dalam bahasa Arab, hiya. Kalau bahasa Inggeris, she. Tapi bila dah sambung, kita tak boleh sebut hiya, kena gunakan ha. Pernah dengar tak doa yang doa solat jenazah tu? Allahumma ufir lahu. Tak boleh sebut lahua. Kena sebut Allahumma ufir lahu. Kalau perempuan? Lahia ke? Laha? Laha. Sebab dia dah bersambung dengan perkataan lam. Kalau dalam bahasa Inggeris, she. Kalau kita nak kata buku dia? Her. Maka her itu adalah domer mutasil dalam bahasa Arab. Engkau. Saya tulis ni yang ada sama persamaan dengan bahasa Inggeris. Nanti insyaAllah saya akan tulis semula minggu depan. Kalau engkau. Dalam bahasa Arab, anta. Bahasa Inggeris. Tak tahu lelaki dan perempuan kan? Tak apa. Saya ambil satu contoh untuk lelaki sahaja. Kalau buku engkau. Dalam bahasa Arab akan gunakan ka. Bahasa Inggeris, your book. Maka kalau kita nak sebut buku engkau, bukan kitab anta, kita buka dalam bahasa Arab. Baik, saya ana. Bahasa Inggeris, I. Kalau bersambung, dia tak boleh gunakan ana, tapi kena gunakan ya ataupun me. Kalau dalam bahasa Inggeris, my. Kalau buku saya, my book. Boleh tak? I book. Kalau handphone saya? iPhone. Boleh tu? iPhone? I tu stand for apa? Tak. Intelligent. Nama khas. Okay. Ha, jadi macam itulah, sebagaimana dalam bahasa Inggeris, bila nak sebut he dengan his ni ada penggunaan dia. Her, she dengan her dan sebagainya. Begitu juga dalam bahasa Arab. Yang ini ada kegunaannya, yang ini ada kegunaannya. Secara ringkasnya, ini dalam tulisan tidak bersambung. Bila nak sambung, contohnya nak sambung dengan inna, tak boleh sebut inna huwa, kena sebut inna. Dari segi makna, sama. Boleh? Anta engkau lelaki, ka pun engkau lelaki. Beza dia apa? Yang ini berpisah, tulisannya tidak bersambung. Yang ini tulisannya bersambung. Okey, tengok dalam buku. Ikut saya. Ikut saya sebut sekali eh. Nanti insyaAllah saya akan ulang semula minggu depan. Baik. Kalau kita nak sebut sesungguhnya dia lelaki, ni eh. Sesungguhnya dia lelaki, innahu. Tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam buku tu, fokus sebelah kiri eh. Tengok dhamir mutasil. Jangan tengok yang kanan. Tengok yang sebelah kiri eh. Semula. Sesungguhnya dia lelaki, innahu. Mereka berdua, innahuma. Mereka semua, innahum. Sesungguhnya dia perempuan, innaha. Innahuma. Innahunna. Jumpa ya, tengok yang bahagian kiri. Jangan tengok yang kanan. Tengok bahagian dhamir mutasil. Okey, daripada engkau eh. Sesungguhnya engkau lelaki, innaka. Asalnya anta kan? Tapi kalau dah sambung, tak boleh sebut inna anta, kena sebut innaka. Dari segi makna, sama. Beza dia apa? Bersambung ataupun tidak. Semula, sesungguhnya engkau, innaka. Innaka. Kau berdua, innakuma. Innakuma. Kamu semua, innakum. Innakum. Engkau perempuan, innaki. Innaki. Kau berdua, innakuma. Innakuma. Kamu semua, innakunna. Innakunna. Sesungguhnya aku. Untuk aku ni, kalau guna ya,
Baik. Inna nun ni asalnya baris apa? Atas. Jadi kalau inna campur ya jadi macam mana? Inna. Inna. Baik. Apa-apa sahaja perkataan bila nak sambung dengan ya kena bariskan bawah huruf sebelum dia, walaupun asalnya nun ni baris atas. Kalau sambung terus bunyinya innai, betul? Tetapi bila nak sambung dengan ya, ya sesuai dengan baris apa? Wow sesuai dengan baris depan. Alif sesuai dengan baris atas. Ini hukum basic lah untuk huruf mad asli tu, alif dengan atas, wow depan, ya dengan baris bawah. Jadi apa-apa sahaja perkataan kalau nak sambung dengan ya, kena tukar barisnya kepada baris bawah sebelum dia. Kalau kitabun jadi kitabi. Umun? Umun ibu. Kalau ibuku? Abun? Abi. Baitun? Tak ada orang sebut baitun ya? Baitun tak ada. Jannatun? Jannati. Inna? Ini. Okey, ikut saya semula. Sesungguhnya aku ini. Yang terakhir bawah sekali, sesungguhnya kami inna. Boleh? Okey. Sekali lagi daripada awal. Innahu. Innahuma. Innahum. Innaha. Innahuma. Innahunna. Innaka. Innakuma. Innakum. Innaki. Innakuma. Innakunna. Inni. Inna. Boleh? Okey. Dari segi makna, yang kanan dengan kiri ni sama je. Dua-dua dhamir dan maknanya sama. Bezanya ialah bersambung, bersambung ataupun berpisah. Boleh? Sekat ni? InsyaAllah, insyaAllah. Ke geleng-geleng kepala dah. Ya, baik. Ya, insyaAllah tajuk ni saya akan ulang juga minggu depan. Jangan letakkan dalam fikiran minggu depan lepas belajar ni saya kena ingat. Kalau jumpa lepas ni baca Quran, oh ini dhamir muttasil. Jangan, kalau siapa yang letakkan dalam fikiran macam tu jadi stres lah. Kita santai sahaja. Hatta dah belajar kelas lanjutan yang dah habis 8 bulan, sambung 8 bulan, sambung 8 bulan. Tiba-tiba bila saya sebut satu haraf ni haraf ja. Dia ada dalam haraf ja tapi tak ingat. Contohnya rupa. Rupa ni isim ke fail ke haraf? Sepatutnya haraf ja. Dan haraf ja ni paling basic. Kita biasanya awal-awal kita berkenalan dengan haraf ja. Kalau tak ingat, tak apa. Tengok diagram. Saya akan ulang balik satu-satu. Daripada awal. Ha, jadi tidak ada... jangan stres-stres sangat lah. Tak ingat lagi tak apa, normal. Minggu depan tak ingat lagi tak apa. Saya akan ulang Wallahu'alam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرد إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.